Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Gurauan pelakon dan pengacara Chan Nanik mencetuskan tanda tanya tentang kesahihan hubungan antara artis Bella Astila dan Muazzabir. Janda yang tampil sebagai pengacara jemputan sebuah program hiburan hari ini mengeluarkan kenyataan panas mendakwa Bella merupakan individu dalam video viral bersama Muazzabir dalam TikTok. Dalam video tersebut memperlihatkan tangan individu yang dipercayai wanita bersama dengan pelakon itu dalam kereta. Apa yang menarik perhatian apabila netizen mendakwa kuku dan cincin individu itu milik Bella. Kuku yang ini sama ke dengan video TikTok Muazzabir? Kalian kena tengok, katanya. Sementara itu, Bella atau nama lengkapnya Dayang Nabila Awang Astila menafikan kuku miliknya sama dengan individu yang dalam video terbabit. Tidak sama, kuku saya tidak sama, jawabnya ringkas. Gurauan tersebut tidak hanya terhenti di situ, apabila sekali lagi Jana atau nama lengkapnya Nurul Jana Munir mengatakan Bella tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan golongan VIP kerana sudah mempunyai pilihan sendiri. Adakah itu kamu? Memang bukan awak. Sebab Bella tidak mungkin. Sebab Bella suka anak ikan, katanya. Jun lalu, nama Bella dan Muaz kembali hangat diperkatakan apabila kedua-duanya muncul di sebuah acara dan bertemu buat pertama kali selepas terpalih kontroversi sekitar April. Kedua-duanya dipertemukan bagi mempromosikan drama lakonan mereka iaitu Leha Leia Lawa, siaran TV3 pada Karnival Jom Heboh di dataran MITC Melaka. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.